Hi everyone, welcome back to my channel Spider 007. Area 51 sudah terbuka. Silahkan masuk ke area 51. Knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you win. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold. Spiker 007. Oke, teman-teman, jadi kali ini di momen ini kita akan membahas tentang momen tokoh idola. Jadi di tokoh idola kali ini kita akan membahas Perdana Menteri Belanda, yaitu Mark Rutte, Perdana Menteri Belanda. Jadi sebelum kita lanjut videonya, ada hal-hal yang penting untuk kalian tahu. Jadi menjadi seorang pejabat itu, guys, gampang-gampang susah. Gampangnya itu karena kalian atau mereka itu menerima gaji yang besar, mereka punya power di sebuah negara tersebut, juga menjadi apa ya, seperti apa yang mau ngomong, dia kayak influencer atau rule gitu ya, seperti itu, teman-teman. Jadi semua hal-hal yang entah yang dilakukannya itu baik atau buruk, itu semua bisa mencerminkan kepada seluruh dunia bagaimana attitude-nya dia atau caranya dia dalam berperilaku. Oke, jadi kenapa kita bahas mengenai Perdana Menteri Belanda Mark Rutte ini, karena menurut gue sih akhlaknya atau attitude-nya dia bisa banget kita contoh. Karena bukankah setiap hal-hal yang baik itu alangkah baiknya kita share dan bisa menjadi pengalaman atau experience untuk orang lain. Karena kenapa demikian? Karena Mark Rutte ini sepanjang karirnya selama menjadi seorang perdana menteri di Belanda, dari awal dia berangkat kerja di rumahnya, dia selalu menggunakan cycle atau sepeda, guys. Jadi dia nggak pakai mobil-mobil mewah, dia nggak pakai kendaraan dari pemerintah atau dari negaranya, tapi melainkan dia menggunakan sepeda. Jadi saya rasa keren banget. Alasannya dia cukup, menurut aku cool banget, keren banget. Kenapa? Karena alasannya dia naik sepeda dari rumahnya ke kantor dia, tempatnya dia bekerja, teman-teman, itu karena dia tidak ingin mengganggu para masyarakat atau warganya dia ketika dia lewat di jalanan. Karena di Indonesia kan kita tahu tuh, kalau ada aparat yang lewat, wah, otomatis kita di stop, perjalanan pasti terhenti sejenak, dan kelihatan banget tuh yang mana pejabat, yang mana rakyat jelata, jadi kita diberhentikan dulu. Dan tetapi Mark Rutte ini nggak berpikiran seperti itu, guys. Malah dia berpikir dia nggak mau mengganggu rakyatnya atau warganya ketika mereka semua bareng-bareng untuk bekerja. Dia mau semuanya sama. Jadi ketika pada suatu hari dia dalam perjalanan dari rumahnya ke kantor, dia sementara di jalan dengan santainya bersepeda, dengan tas kerja di depan sepedanya dia itu digantungin, dicantuk, dicentongin gitu, guys. Dan ada warganya dia yang naik mobil, terheran-heran, wow, Perdana Menteri kita tuh yang lewat nih, wow, keren banget, sampai di foto-fotoin. Dan dia dengan santainya saya hello kayak gitu ke warganya, guys. Oh my god, kita di Indonesia diangkat jadi RT aja sombongnya, belagunya minta ampun, udah pakai expander dia, dan kita yang lewat aja udah dianggap siapa lu, kayak gitu. Jadi kenapa sih kita apa ya, sebagai manusia, kenapa sih nggak sekali-sekali kita kembali berpikir, oh my god, apa sih, harta, semua jabatan itu hanyalah titipan. Jadi ketika kalian
atau Anda itu menjalankan tugas sebagai aparatur negara atau aparatur pemerintah, apalagi kalian seorang rakyat, hendaklah kalian sedikit apa ya, punya perasaan malu yang menggaji kalian kan itu rakyat. Oke, kita kembali lagi ke Mark Rutte, Perdana Menteri Belanda ini guys. Bahkan pada suatu hari Mark Rutte ini diundang ke Kerajaan Belanda. Dan dia dengan santainya tetap dengan kendaraannya yang paling istimewa tadi, itu bicycle atau sepedanya dia guys. Jadi wow, aku sih keren banget. Jadi tokoh-tokoh idola seperti ini guys, itu pantas banget kita jadikan cerminan hidup. Dan of course, for Muslim, Nabi Muhammad is number one. Kita harus mencontoh dia, kesabarannya Nabi Muhammad, kejujurannya dia, kerendahan hati dia, dan apa ya, pengorbanannya dia agar semua umat Islam itu menjadi manusia yang diterima di sisi Allah dan masuk ke surga bersama beliau. Jadi yang aku kasih pandangan ini adalah pandangan kita sebagai sesama manusia. Dan yang nomor satu yang pantas kita idolakan itu adalah Nabi Muhammad SAW. Oke guys, sebelum aku lanjut lagi videonya, aku pengen ingetin lagi ke kalian kalau kita ada giveaway sebesar 50 juta rupiah ketika kalian menjadi member di channel Spider 007. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone. That's the only way I know. Feeling. Oke teman-teman, jadi gimana kabar kalian? Sampai aku lupa nanyain kabar kalian teman-teman. Jadi semoga tetap bisa bertahan menjalani VVKM ini dan kita semuanya sama-sama be strong guys. Mudah-mudahan semuanya cepat berlalu. Jadi hal-hal yang positif kalian jadikan pelajaran dari apa yang kami sampaikan kepada kalian atau yang kami share kepada kalian ya guys. Dan jika kalian berpikir ada hal-hal yang tidak pantas atau ada hal-hal yang negatif yang kalian tidak sepemikiran dengan kami, jangan diambil atau kalian abaikan saja. Jadi please, kalian keep it aja hal-hal yang baik dari channel video kami, dan kalian buang hal-hal yang menurut kalian is not your passion. Oke, jadi lanjut lagi teman-teman, selain giveaway yang 50 juta rupiah itu, kami sudah mengumumkan di video sebelumnya itu kalau kita ada giveaway spesial juga dari sponsor kami, yaitu 3,2 juta US dollar atau sekitar 4,3 miliar. Kenapa spesial? Karena di sini kalian bisa mendapatkan atau mendapatkan peluang mendapatkan rumah mewah di luar negeri beserta tanah dan sertifikatnya, juga ada beberapa mobil mewah dan juga hadiah sebesar 1 juta US dollar untuk kalian traveling keliling dunia. Jadi so tunggu apa lagi teman-teman? Di bawah video ini bakal aku cantumkan linknya, silahkan kalian join buruan, jangan ditunggu-tunggu lagi karena kesempatan tidak datang dua kali. Oke guys, saya pikir mungkin sampai di sini dulu videonya di momen kali ini. Thank you for watching my video, don't forget to like, share, subscribe and comment. See you on next video, bye bye. I was just running in the park, minding my own business, trying to be fit, trying to keep it healthy, and I'm wearing a top that shows my belly and I wasn't tucking it in because I was running and existing like a normal person that doesn't tuck it in all the time. And I was like, damn. But then I reminded myself, being at war with your body is so last season. I am grateful for this body that lets me do what I need to do. We are real women with curves and cellulite and stretch marks and fat, and we gotta own that baby.